karena kadang-kadang rahasia yang ditanya hubungan tanya Allah kadang-kadang hanya dipuji makhluk, atau dalam bahasa lain tanya dipuji oleh makhluk sedangkan hakikatnya ditanya hanya terpuji. Naga ajarkan doa, itu doa Allahumma fili ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yakulun waj'al li khairan mimma yadhunnun. Ya Allah tangku nepa ampun niron dari apa yang mereka duga, apa yang mereka ketahui. Allah maufili ma la ya'lamun, salahnya Allah maufili ma la ya'lamun. Ya Allah na ampun niron bagi lon akan perkara yang hanai tepu le mereka itu, sehingga gara-gara hanai tepu nak iban maklum ya pujo lon ne pampun lon wahai Allah atai hanai tepu lewaknya. Wala tu akhidni bima yakulun, dan baik ni siksa lon dengan pu yang ikul lewaknya, puji-pujian yang sampaikan lewaknya ke lon, baik ni siksa lon gara-gara puji-pujian yang ikul le 50. Waj'al li khairan mimma yadhunnun, dan dijadikan lun lebih baik dari yang mereka duga. Izan baklung nasifut terpuji sehingga lung dipuji. Ni puji lung wahai Allah boleh lebih baik ni bak yang diduga lewatnya. Nyan salah satu adab dan etika yang ajarkan li salafus saleh ketika kita mendapat pujian dari makhluk. Amo ha. Jadi dai na urung pujo kana ha mungkin da bantah beda kelihai ben pujo lung nak male urung pujo tapi kata ai pujo ka ke biarlah urung memuji tapi dia tak ken doa yang itu Allahumma ufirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni tu'akhidni mu'akhadha wala tu'akhidni bima yakulun waj'alli khairan mimma yadhunnun. Lekrek kan.